guys, balik lagi sama gue di Gabut dan kita lagi nge-review guys ruang makan Abah Cianjur yang ada di Bekasi guys. Ini Bekasi nih punya tempat buat yang cozy-cozy juga tuh, pemandangannya sawah, estetik, makanannya mantap. Cobain guys. Di arah sini tuh sekelilingnya sawah semua tuh. Sawah. Ini kalau siang atau sore sebenarnya bagus. Cuman kita kemalaman aja. Kita lihat dalam dulu yuk guys. Tempat kita makan nih guys. Itu tempatnya song-song gini, ada lesehan tapi juga ada yang makan di tempat guys. Sini-sini. Pas kita datang itu, kita langsung disuguhin sama teh tawar, ada otak-otak, ini ada gelasnya gini kalau dilihat lucu kan, sama puding, tisu sama kerupuk. Ini katanya satu biji 4.500, itu gocengan katanya tuh. Tuh, tapi tempatnya guys bersih banget, liatin deh. Tuh, tangannya aja, setiap sound tuh ada, terus bersih. Nah. Tuh, bersih banget. Air kencang lagi. Mantap guys, ayo lanjut. Tok-toknya enak banget nih. Buka cangnya tadi tumpah. Ayo kita cobain guys. Ini nasi timbel. Jadi ada nasi liwet. Nasi liwet. Nih tuh guys, nasi liwetnya segini. Ini ada sate marangi. Kita coba guys. Nih. Ada sate rasem. Dari ikan. Ini ada pecok nih guys. Ini paling enak nih. Pecok kacang dia bilangnya guys. Nah kita coba guys. Mantap. Ini ada ini ya guys. Tuh. Ikannya ntar dia aja guys. Pokoknya menunya gitu guys. Tapi ini orang gemuk agak susah nih, kayak harus lesehan nih. Ya guys, kita cobain dulu guys. Nih. Nih, cocok. Segar. Benar. Enak. Enak, insya Allah. Pokoknya tuna kan enak nih, tuh ngandangannya tuh hitam. Itu ini sih sebenarnya kayak kebun gitu. Oke, silakan makan, lanjut. Tunggu. Nah. Apa udah? Nonton enggak? Set. Oke. Okay. Gue cerita dikit. Ini nasi liwet itu 420.000. Gurame bakarnya satunya 77.000. Pencok kacangnya itu 10.000. Sayur asam 10.000. Sate marangi 30.000. Otak-otak tuh 4 biji 18.000, kerupuk udang 5.000, totalnya 170.000, kena pajak 17.000, totalnya jadi 187 bertiga. Ya lumayan sih, tapi ya kalau tempatnya enak